jualanku Dela Alhamdulillah selesai ini lagi. Hmm, harumnya, masya Allah, laris dela laris. Mau ada sebentar petagi tagiku. Habis dela ini habis. Uh, itu juga. Uh, semoga cepatlah habis kesen semua jualanku. Kenapa lagi ini ada songkok? betul betul tiap di terasi kumi lagi yang hilang <guluh> kenapa kasek orang dah hidup <guluh> so, harus mini pasang CCTV kalau begini <guluh> hush, hush. ya kucing gelisah <guluh> bersihkan terus kita bikin Tidak ada yang laku laku nggak mana nih tem kaya ini, uh, dia lalat gelisah. Uh. nggak ada bobo aneh baikudah mau mau aneh tadi tidak ada ini ada uh. ha lagi datang bikin sini hey lagi datang bikin sini kau mengaku kau baru saja kau punya kios kecil biar kita mau datang di tempat hey. itu, tidak bisa mi tadi ini hilang terasiku nah, kenapa ada songkom itu bisa bingung juga itu songkok kasihan ya Allah. Tidak mungkin aja jalan sendiri. Oh. 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 Ya mau tolong sudah pembaka-baka yang tidak jelas kasihan Puri. Lama haki ulung besar kepala kan aku. Itu? Uh, Tuhan. Kok kenapa? Kan eh? Saya capek. Apa kok capek? capek. Kan? Saya capek hidup miskin. Saya capek hidup susah. Uh, komplit. Uh, Dela. Uh, kok sabar Dela. Iya, kok sabar. Aduh. Eh. Sakira meja sama warnanya. Hmm. Eh, kok sabar ya, kok sabar. Saya sudah capek sekali menjadi tukang ojek. Eh, kok sabar tuh. Oh, salela. sabar, kok istipar. Salela, salela. Tidak pernah juga mau berubah nasib, sumpah. Sama ngojek dari pagi sampai kadang mau malam, begitu-begitu juga. Bagaimana kau mau meningkat kerjamu habis sahur, kau tidur sampai siang. Kau bicara begitu kayak kau rasakan itu apa yang apa yang saya alami? Eh, Dede, Dede engkau puri menaiki. Susah bagaimana kau meningkat eh. kalau kau tidak rubah cara hidupmu eh. begitu? Oh, Dede -de Po. Iya. Kau ingin eh. cepat kaya baru tidak ada usahamu. Ma itu saya mengojek bukan kau usaha. Eh, kau pergi juga mengojek bukan mengojek betul. Bisa kita putar. Wah. Oh, iya. Ada eh, Dede. -de. Nah, Baru-baru saya antar ini penumpang. Di mana? Saya ambil dari Lapulu. Itu di Romme eto kasih bayar ji? banyak tanya mi, kaya ikhlas-ikhlas, Habis tuh kau pulang lagi mengong-ngong. wah, saya tambah iya. pusing. opuri, oh, hmm. bawiku, opuri bawiku. halper Abdi memang. saya tambah pusing dengan hidupku. kenapa Dela? Eh, tidak ada yang jadi-jadi sumpah. Hmm. saya jadi juga, juga tukang ojek begitu-begitu, terus juga saya, ah, apa bisa coba-coba saya jual itu ayam-ayam potong? Hmm. Ah, Kasian, bangkrut, bangkrut. saya curiga kau ada biaya-yanu ini, berondong. Kenapa mau biaya laki-laki? Nah sama-sama laki-laki. Ma, tak tahu kah? Hei, de, de, de. Hei, bagaimana mau saya mau tidak bangkrut? Sayanganku to, hmm. lebih murah dari jual ayamnya. Nyata bisa bangkrut dari mau beli sama saya. Kau kasih lebih murah toh? masuk kok dikalah. Eh, deh de, apa bisa mau dapat? Mabulunya. bulunya? Maka kau cuma jual sendiri Mikal. Coba coba kau jual ayam potong. Kau lihat saya warungku begitu begitu ji. Eh, nah memang begitu begitu ji tidak ada peningkatannya. Eh. Kau datang utang Komoran terus. Marah itu. Sudah sudah iya. mi kok anu. Kau stres. Uh. Ayo, dede. Eh kau lihat saya habis nih. Itu terasi kau lagi satu gantung. spesial itu. Eh suka suka kayak Asna. Oke. Okay. Buktinya itu ada songkomu. Ayo, dede. Kau tanya-tanya dulu -tanya tuh, Yasna. Kok barakah sama pasang mini CCTV kalau barakah hendak suruh aku. Sama pasang mini CCTV. Eh. Padu CCTV. Ada juga jualan begitu warung pasang CCTV. Halo. Eh, harus karena tinggi. sudah tidak aman mini warungku. Tinggi sekali angan-angan. Ti tiap, sadar saya rumah saya datang songko nah, mulai ada. tinggi anda. sekali itu angan-anganmu Puri. Puri ku Eh. Puri baikku. Semua datang pinjam. eh, eh. eh, eh, eh keluar, keluar. Semua huh, datang selalu. pinjam. Amo to, amo to. Semua pinjam eh, Keluar, keluar, keluar. 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 Pinjam kue. Eh, ini. jangan, jangan. Tidak ada pinjam. Aduh, pinjam, pinjam kue. Ada. Si, Bayar tuh, so pinjam. Kamu orang lunasi dulu, kamu orang punya utang baru. Tidak ada, bisa tidak akan melayani. Pokoknya. Eh, kenapa kak ada dia? Dia, dia. Kenapa ada dia? Asna pernah pola sih kayaknya. Ini dia. Tidak datang kenapa? lagi bawa susahnya di sini. Itu minta mati lah ke warungku. Sementara. Tidak datang mengeluh. sebentar, Saya juga yang datang curhat. Mak, kau duduk nih. Coba ceritakan itu. Bilang nih apa? Saya capek kerja. Oh, salah. Sama kerja. Tapi gajiku itu-itu terus sementara kerjanya berat. Apakah adalah lah Kamu yang <laughs> bertanya? Iya, Biham. Jangan kau tahu gitu. Apa? Muat es. Aduh, muat es. Bikin Nggak. es atau muat es? Muat es, es balok. Heh. Oh, oh es balok baru dimuat di, di mobil. Oh, iya, mau bawa kan. Makan iya. apa pale gayamu begini? Masalahkah juga mas sesuaikan tuh pekerjaan oh, dengan, dengan gaya eh, ]e, kalau orang miskin memang sudah begitu juga gayanya iya. eh, dada, dada, eh orang kalau miskin tidak setia tahun memode kamu ini A hanya uh, di SMA hmm. tuh kok kerja oh harus toh kalau kalah ibu 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 pejabat. harus tarik toh perhatian oh. Gak oh. bawa kau, kau pintar menasihati orang baru ya kios bisa kios bisa kena silolonga. Tidak Bagi, ada yang menasihati kios. Bagaimana mau badan ya. Eh, bagaimana mau laris jualanku? komorang orang, dua aja terus datang mengutang. Ini sakit kepala aku dah di satu. Itu utang lau masalahnya belum komorang orang lunasi. Dia da, hilang terasi satu gantung. Bagaimana mau banyak pengaruh aja pendapatannya. Nah pelanggannya cuma dua orang. Nah kita sebentar kita mengutang. Aduh hey, gila yang sarap. Lo bu menghayal. Eh hey, yang lain pihak online. Eh itu eh ibu puri iku kamu... Lu menghayal, menghayal kamu mau banyak. Dua orang hai. Eh, hey, ya saya karung ayam. Hey, eh, sisanya senya kain. Eh, hey. tidak, ini kapus sing. Bagaimana saya meningkat? Ini aku yang hilang udah. terus jualanku. Uh, kekurangan uh, bersedekah hey. itu, kekurangan bersedekah. Oke, okay. okay. ini, saya ini. Oh, salah bergaul sama kamu uh. orang ini. Uh. Kalau eh, kalau kau curhat masalahmu, saya ikut tampak rumah untuk pakai kepala. Apa lagi kau itu? Semua curhat. Bagaimana kau ini? Apa? Curhat, tapi kau kayak kesannya kamu tertawa, kau yang Cerita mau apa masalahmu? Hei, okay. maka perlu kasara. stres, asna. Oh, bukan di sini orang punya, tidak cocok orang di sini. Eh. Kalau kau usah saat anu. YouTube, kan bisa kasih kita anu. So juga udah mengajari kita dia, tadi Mm, itu oh, saya bilang, YouTube sahaja, so, ini. Eh, kalau bukan dari kiosku, kurang tidak kan oh, akan Percaya kalau Dimana kau makan yang anu. terasi kalau bukan dari kiosku? Aduh, terasi. Eh, baru terasi nama wak itu, toh. tuh cow orang dua, oh, dan oh, orang, dua. oh. Komo Komo orang, dua. orang dua, orang dua, kamu ini palet tisu bau bau parfummu, ini songkamu, kamu orang dua, sengaja memang, sengaja sesengaja, sesengaja. Oh, oh, ini heh bau parfummu, kau paling sekarang ambil juga dari ah moto, oh ini orang. aja jadi kau sedekah juga adek kasihan supaya bagus rezeki. Bagaimana gimana sedekah kalau kecurian terus? jangan kau contohi saya, Puri. Uh, saya tidak tahu jalan. Bisa. eh sebentar kalau datang kooperasiku kau ko orang dua oh, saya. Sa toh kan itu sama saat datang sini itu mi. Kooperasi, uta hey, uta. Kamu orang tahu di saya ini. ini ada anakku. Opuri oh bawiku. Opuri oh kok tidak di briefing kak? Kenapa selalu koperasi? Koperasi yang kau sebut. Di yang lain ke. Oh, koperasi lalu tentara di pengutang ini. Aa, pengutang saya curiga. Ma Ada <tuh> dia utang. Ya mau teh Eh. Hey, oh. Inakku Allah. ya itu eh itu bisa tidak mau live kalau saya lagi begini

Oh jangan dijajutin deh nanti gua tersinggung ya. Gua agak sensitif. Saya sensitif saya kalau begituan. Yang mana? itu manja dah wajahnya. Iya. Apa deh, mari kita berenung. Iya. Aduh, mari kita merenung, merenungi nasibku. Tidak akan berubah. Hey, begini saja kalau mau baik hidupnya ya. orang. Uh, orang. Heeh. menyetor nanti hidup lagi. Menyetor. Kalau utang hmm. itu sudah terbayar, ya. bagus hidup tak. Uh. Dan pulangin Semua ke Bora Eh. <coughs> Puri. Puri. <coughs> Saya ini Puri, toh? Eh, coba eh. kau bayangkan saya. kau pikirkan begitu saya lagi puasa deh lah. Coba kau bayangkan hei Puri. sama ngojek. Toh? Sama ngojek, padahal saya suka juga bersedekah. Tidak pernah itu hidupku mau berubah. Begitu-begitu aja jadi <tuk> saya capek hidup miskin. Jadi. Jadi bunuh diri pokoknya ini toh nainono kayaknya. Siapa nanya? Saya ikut. Saya ikut. Eh, bu bubundumi berarti Sa cocomi. Satu Jumat lagi nih anu. Kalau kolala bayar utang oh. yang kau meninggal masih ada utang tidak oh. baik Mas, pikirkan tidak utang. baik iyo ahli warismu juga tidak ada iyo siapa <laughs> yang mau bayarkan utang <laughs> <ku? laughs> hidup <feature> tidak oh, ada kera. tidak ada apa apa iyo apa mau diharap hmm. utangmu hmm. banyak amalmu kurang Astagfirullah. Ya Allah, Sabinda. Anda ada berhak bilang begitu. Terus <laughs> terus sesungguhnya Allah melakukan itu. lucu dia ya Allah. Eh, kau meramalkan pilih apa Ustad? <tun> ya Allah. besok besok kalau lagi cari lagi itu ayat. Wajar mi juga Asna <tun> toh. Kalau hidupnya kita begini, termasuk dia juga. Eh, dia tidak pernah itu mau berubah. Sudah. Baru tuh kalau kita ketemu begini, bukannya kita cari jalan keluar, <tun> malah <tun> kita mekakai mesehe. Ini lagi puasa, sorsya begini. itu Abdi tidak ada kok bikin kok HP HP saja iyo malas iyo hi bagaimana mau sukses baru hayalannya tinggi sekali iyo udah bangun oh, siang mau jadi penjabat gue eh, kau gambar mau jadi orang kaya he. He. mau jadi ketua DPR uh. kerjanya uh. masa he udah habis anu sahur toh orang itu habis sahur kan mengaji apa toh udah langsung tidur udah bangun siang Nah, lama atang, mengutang lagi buka, pabukanya. Mau utang atau kahai? Oh, eh? uh, dalam tinggi hayalannya. Mana. Bicaranya Bagaimana, Udah mau ngojek, banyak kan udah kasih gratis. Nah, hebat sekali kok suka celah-celah saya ini. Sementara kau tidak tahu itu perjuanganku bagaimana. Saya antar penumpang. Terus mana Kalau kau perbaiki itu caramu toh, kau bangun sholat, kau berdoa, minta sama Allah. Aduh, pasti murid. dikasih. Kau enak kau menjual. Saya mengojek. Terus bulan kemarin saya bikin usaha ayam potong, hmm. toh bangkrut juga. Hah, kau mau cepat kaya? Kau jual ginjalmu. Eh, deh, 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 Dua miliar. Saya capek hidup miskin, saya capek. Eh, usaha ya. Mau jadi apa? Kau mau jadi apa, eh, pare? Kita mau ojek Mau ingin jadi orang kaya, malas kerja. Iya dong, mau pejabat, baru begini-begini aja -begini kerjanya. Nah, kalau kamu begitu langsung kesedihan. Coba asna, kau pikir tuh, puri sholat saya sholat karena juga saya sedekah sama orang sekalipun uangku itu pas-pasan tapi kenapa itu Tuhan dia oh, saya tidak ikhlas. Basis. oh, tidak, ikhlas. caramu tidak ikhlas itu itu juga eh, tangan kaya -kaya. kanan memberi tangan kiri dan diam-diam saja oh itu diam -diam kau tidak... bisa dua-duanya huh, diam-diam bagaimana huh, 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 coba huh, huh, dulu tangan kanan bagian <laughs> dari di diam seandainya itu orang <laughs> di posisiku tuh Asik orang akan rasakan, Pasti kan tahu itu bagaimana rasanya. Memang. Susah. Karena kamu orang perempuan, cuma tahu mau baka-baka, cuma tahu cerita saja. Hei, Astaga, dee, ada yang kita. kayak kaya ada istri. Saya, saya kerja, saya, saya kerja. Ini, kita saja ini juga banyak. Kita Apa? punya kita tidak ada mengeluh. Wah, eh, kayak enak ada usahamu Sayek. Mau ngojek tidak beres, eh. buka usaha yang potong bangkrut. Eh, makanya kau ngutang di koperasi. Lihat eh. saya. Koperasi terus yang kau sebut kau itu hmm. tidak ada di otakmu cuma koperasi terus. Koperasi, koperasi yang, terus. yang cepat. Enggak usah dilihat kamu orang. Saya Ini saja mau keluar kerja nah, dari ike. pekerjaanku sama malas karena di mana saya ambil uang. Suami tidak ada. Dia <tis> <tis> oh, curhat, oh, curhat. Ini janda ini curhat. curhat. Janda curhat. Saya Oh, tuh napo dapur. <tis> <tis> saya juga ah. Sebentar mau datang hepat lagi tagiku. Koperasi, Bu. Oh, oh. malas ketemu dia karena apa? Pa, pasti bahas ndak ada satu kita mau ketemu baru dia tidak bahas itu kooperasi. Baru pintarnya dia nasihati saya di. Enggak <Gampu>... kok <gampu> suka tertawa. Kau juga begitu. Saling mengingatkan toh? Mati tidak kau rubah itu cara hidup. Yang begitu. Kolab, Jangan kau hanya andalkan berdoa baru kau tidak mau usaha. Ya betul. Eh, kurang apa? Banting tulang mengojek. juga. Cok kau bayangkan tadi barusan toh. Saya dari Lapulu pasar Lapulu terus antar penumpang dari Romeo Eto. Oh, berapa ada bayar? itu kok terlalu kampunganmu kong... saya kan ngojek kan Pas itu ngapel -ngapel berapa, -berapa? banyak pakai aplikasi, aplikasi. Nah, berapa, berapa? hasilnya itu kok tahu sendiri itu kok sendiri kok bodoh kah Eh, kayak udah pernah Pernyataan <tuk> ngojek <-ngel> <tuk> online. Ya, ya, ya. Nah, makanya saya tidak pernah Iyi. <tuk> begitu <tuk> ah, ada aplikasi kok begitu. Kan ada saya memang kok orang kurang hambet ada. Eh malu juga kau, kok kok kaya tak begitu modelmu. Ah. Ada orang kayak begitu. Saya malas kok begitu. Eh, bingung. Kok mau juga lilin habis sekarang stok lilin di kios. Aduh. Waalaikumsalam ya, Pak. Ini ada ada warung tapi tidak ada orangnya. Eh, kita lagi duduk, -duduk di situ pak. Lama-lama dia makan kucing ah. atau diambil orang terutama ini. Oh iya pak, itu misalnya jagai mereka. Ya jasa kan rekam jejaknya dia ini kan sudah terukur. Iya, mudah-mudahan ah. di bulan Ramadan dia sadar. Amin, mudah-mudahan kasihan pak. Duduk -duduk. Dia tidak duduk -duduk. Dia tidak mencuri cuma diambil bagian mengaku Ini pak terlalu tinggi ah. hayalannya, terlalu ah. tidak ada usahanya. Sabunnya hmm. kita ini, duduk. dulu pak. dulu kita. Iya. Yeah. Ah. Apa masalahnya ah. dalam hidup? Aduh, ini? saya bingung, saya ini bingung pak mengojek tidak beres terus saya buka usaha yang potong juga bangkrut pada ini rajin sholat sedekah juga ya bolehlah dihitung-hitung tapi Tuhan itu ya Allah bagaimana saya bingung untuk hey, menceritakannya sebelum kamu para ah. Nabi itu sudah diuji ah. Nabi hmm. Ibrahim saja itu 84 tahun baru dikabulkan doanya jadi kita ini manusia cobaan pasti ada yukallifullahu nafsan illa usaha tidak akan aku berikan cobaan kamu manusia tapi inti bisa keluar dari cobaan itu nah. seperti kamu. Kelasmu kan ojek, ya cobaanmu iya. ojek, tidak mungkin masalah tambang kok kena. Itu ya, terlalu berat, besar. Hmm. Jadi cobaan-cobaan seperti itu terus ada. Tapi kita harus barengi antara us uh, usaha dan doa. Iya. Pernahkah kalian tahu misalnya? Ya, uh. Dalam kehidupan ini, gitu? manjada, wajada, di mana ada kesulitan pasti ada janda. Ada kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi nah, kok ya. selalu tafsirkan tadi saya dengar di luar kok ya. bilang manjada wajada kalau tidak ada gadis janda saja. Bagaimana <laughs> mau terima doa? Yang itu tadi pak yang saya mau tanyakan manjada wajada. kalau saya udah usaha. Iya kan kiri kanan, ngojek, bikin usaha yang potong bangkrut. Tuhan juga belum kasih yang bagus. Aduh bingung saya. Kalau kita sudah kasih kodoh. cobaan terus menerus, ya. pasti ada akan ada kemudahan. Inna yusri yusra. Setiap kesulitan pasti akan kemudahan. Tapi begini, ada salah satu hikayat, mm di bulan Ramadan ini, ya. coba kalian pernah, anu nggak, apa namanya, menghayati dan memaknai dan melaksanakan surat al ikhlas Surat al ikhlas itu kulululahat, Allahu samad, lamyalid walamiyulad Bahkan kalau kamu pulang ke rumah, assalamualaikum, baca itu al ikhlas Tahu nggak makna dari al ikhlas itu? Alilas itu kulwalulahat dicatat di sayapnya malaikat Jibril. Allahus Samad dicatat di sayapnya malaikat Mikail. Lam yalid wa lam yulad dicatat di malaikat Israfil. Wa lam yakul dicatat di malaikat Israfil. Dan mereka ini terbang di 160.000 165.000 tiang al mustaqim. Oke, okay? satu tiang jarak tempuhnya itu sama dengan tiga ribu tahun. Oke, okay? dari satu tiang ke tiang eh, dari satu tiang ke tiang lain sama dengan padang masar, padang rumput. pada masar itu satu padang masar, ya satu padang masar itu jauhnya sama dengan dari barat ke timur. Dari satu tiang ke tiang ada 80 ribu malaikat membaca surat al-hilas. samad lam yalid walam walam kufanat. Bertanyalah kepada Hai hey malaikat 80 ribu untuk apa kamu baca ayat itu? Kata malaikat saya peruntukkan kepada laki perempuan di muka bumi yang pahalanya untuk mereka yang senantiasa membaca surat al-hilas. Dan kau harus tahu ketika terjadi meninggal sahabatnya Rasulullah di Madinah turun 70 ribu malaikat. Untuk apa? untuk memberikan, membaca doa yang senantiasa ketika hidupnya membacakan doa surat ikhlas. Turun malaikat untuk mendoakan itu. Bertanyalah Muas bin Jabar ketika salat subuh dengan Rasulullah. Hai Rasulullah, apa itu manfaat dari surat Al ikhlas? Al-Ikhlas itu ketika kita baca maka ketika kita meninggal mayat kita tidak akan busuk di kuburan dan makam kita ketika kita meninggal dari sempit dilapangkan dan mereka lah nanti yang mengantarkan kita ini malaikat ini ke Sidratul Muntaha dan sergus Jadi kalau kalian hidup ini hanya cari uang saja, cuma mengeluh, hmm. tidak pernah berdoa. Kalau kau sudah berdoa, berusaha, bersungguh-sungguh. Nah, terutama untuk kamu nih, kamu juga nih, kamu jual, berusaha menjual, bersungguh-sungguh. Ada air mata, ada cobaan, ada hinaan. Saat itu kau berdoa kepada Allah. Allah pun mengatakan udah ni Nah ini di bulan Ramadan minta kepada Allah. Karena ada sahabat kita, ada keluarga kita, ada temanmu yang lebih gemuk daripada kau sudah lebih dulu meninggal. Atau ada temanmu tukang ojek sama kamu Alam, sudah ya. lebih. Ya jangan-jangan sampai kamu ini nanti di malam Ma letul kader sudah sakratul maudiyah ya, ya. makanya maka, kembali ya, ya. makanya lakukan taubatan ya, ya. nasuha ya, ya. makanya berarti, berarti Pak Allah itu betul-betul menjamin uh, apa seseorang itu untuk sukses kalau dia betul-betul usaha pasti inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin hmm, semua ya. sudah diatur titian hidup kita kemana ya. tapi jangan kau taktis Tuhan Jangan kau malas berusaha, kau berdoa sama Tuhan, huh? terus mau dikabulkan. nggak bisa begitu. Harus dibarangkan dengan dan, usaha. Dan kemudian Allah itu pasti tahu kapan waktu yang tepat untuk bisa diberikan kamu. Oh, gitu Eh, <tuk> <Hey, dek, tuk> Boleh <tuk> kita lahir dalam kemiskinan. Tapi jangan kita dikubur dalam kemiskinan. Ya? Karena kita sudah diatur dalam kehidupan ini. Makanya jangan kau ikut-ikutan dalam hidup ini. Kalau potensimu di A, jangan kau ikut di B gali potensimu yang ada. Iya, iya. Di bulan Ramadan ini tadarusanmu bagaimana? Mudah-mudahan kamu bisa ha apa? Hatam 30 juz. Tapi kalau kau tidak pernah mengaji, mm -hmm. Tiba-tiba kamu rasa bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, dijamin surgamu, Kamu iya. kau langsung baca satu hari 15 juz kau oh, pingsan hai masuk <laughs> masuk rumah sakit itu pasti susah orang artinya nah, kalau artinya apa kalau kita menjalani hidup itu jangan berputus asa iya. harus berbanyak eh, usaha dan ikhtiar iya, begitu ya iya. Oh, tapi sudah kago iya. juga iya. sudah oh, iya. kago yang kau, kau saja bisa. penumpamu, itu ya kira-kira ada tipe pak. Ini, Kadang juga saya sedekah. Dia habis sedekah, lagi cerita Waduh, oh, oh, itu itu, pak? Apa lagi kau kan punya istri, ada pendapatanmu, kau dapat dua puluh ribu, kau kasih tahu ano, oma, tidak ada pendapatannya gitu. Cuma lima ribu, lima belas kau kantong. Tombak laki. Oh. Makanya harus dirubah semua iya, itu. Saatnya iya. kita berbenah. Saatnya kita berubah. mumpuni di bulan Ramadan, bulan penuh maghfira, bulan penuh ampunan, dijamin doa-doa kita dijabah. Mudah-mudahan kita bisa hmm. menjadi hmm. ala Tidak ada manusia e. tidak e. sempurna. Iya, iya, Dan Islam mudah, tapi jangan dikasih mudah. Islam gampang, tapi jangan digampang-gampangkan. Oh, kita mulai iya. dari yang kecil, besar, uh, uh. terus bisa langsung kita capai hmm. apa yang kita harapkan. Iya, kan iya, begitu? Iya, iya, ya, paham, ya kan? Iya. Eh, Maka harus kau sadar. Iya, nah, sebelum kau buka warungmu, kamu iya, salat duha. Setelah salat duha, baca qulul wahad, qulul surah bin falak, qulul surah bin nas, baru bismillah, buka. Insya Allah laku. 40 hari kau buka, laku. Jadi hidup iya. ini ada tuntunannya. Ya kan? Kau keluar dari rumah sudah harus baca tawakal tu Allahi wala hawla wala quwata illa billahi aliyul azim. Saya serahkan kepadamu ya Allah, saya keluar mencari nafkah, Insya Allah kamu akan pulang dapatkan itu. Hmm. Kamu tidak, langsung starter motor. Kemana bio? Pokoknya ada penumpang ini, hai. Hmm, bangun siang, mimpinya uh, sudah menjadi Ketua DPR. Baru dia puasa, uh, dia tahan saja lapar. Iya, Pak. Mulai Daskan. dari su mulai dia, dia ada main domino, hmm. atau dia main song, sampai salat subuh dia sudah lewati. Hmm. Kemudian dia bisa habis dia tidur. Ii. Dia bangun jam 3. Hmm. Hmm. Baru kemudian untuk Allah. Memang. Saya penghuni surga yang terbaik. Oh. Bagaimana caranya? Ini nih, kasih rugi-rugi saya pemerintah. <laughs> <laughs> Jujur, saya bingung mau bertanya karena Pak Ketua DPR sudah rangkumi semuanya ini. Iya, kan dan sudah yeah. Sudah, yeah. sudah langsung ini yeah. yeah. Baru kan dia tutupi kekurangannya. Ada yeah. perampilan sekarang seolah-olah dia menjadi yeah. apa namanya sesuatu yang terbaik pada problematikanya ini wow. keras kehidupan keras kehidupan. <tasihan>. keras kehidupan matanya tidak bisa bohong yeah. sama juga kamu jual dan sama lebih, lebih banyak lebih banyak anunya apa namanya daripada uh, kelapanya lebih banyak kok hantam itu saya gitu ke kasumba merah kok hantam kan banyak untungnya buah-buahan pak sama Mereka dengan di situ kan? di apa saya singgah beli madu di Aduh, situ di yeah. madu. Kan beli madu yeah. biasanya kan kita beli itu seratus ribu madunya tiba-tiba yeah. ribu saya tanya kenapa mahal ini madu ya mahal gula merah pak berarti tidak asli nah, jangan sampai masuk kau kategori begitu <laughs> Enggak boleh Enggak boleh ya toh kau ngambil kesempatan di bulan ramadan kau jual baik-baik ya sabar saja Allah pasti menyayangi orang-orang yang sabar. Inna Allah sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Terus, Terus sekali lagi, kita harus berjuang. Yeah, ya. uh, Jangan putus asa. Uh, Jangan putus asa. Yeah. La atahzan. Yang suka bangun siang. Dengar yeah. 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 mi dia bilang bapa. Bagus bapak. Mi mm. Berapa umurmu sekarang? 60. 17 jalan-jalan. Apa? 17 jalan. -jalan. 60 empat lansia. Bukan lah, 60 deh. 57, puluh tujuh ini saja. Dia. Antara wajah dengan kantong tidak berbanding lurus kan. Keras kehidupan <laughs> gitu, kita sabar nih. untuk yeah. bukan suami ini. Kalau bukan suami kita. Insya Allah sudah pakai empat cincin kamu. Aduh Tuhan. Saya kira begitu. Iyi. ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap akrab. Iyi. Bersyukurlah kita masuk bulan Ramadan kita bisa dapat bulan Ramadan, kita berdoa bersungguh-sungguh, terus menerus hingga kita nanti setelah Ramadan kita maju manusia yang amin, fitrah. Amin, amin, adab, adab, adab. Alhamdulillah. 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 Ya, saya lanjutkan perjalanan saya. Terima kasih Pak Karena masih ada, masih ada dalam rumah, hai. Wuh. terakhir kita baca ya. baca oh, Berarti Pak, banyak amplop. Jangan pada tangis ya. Oh, ya oh, okay, mas mas banyak Pak ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Lihat di Ih, tinggi sekali hatinya. Okay. Eh, kok merang pulang, kok merang pulang nih, hujan, e, jar, hujan, kok pulang. Apalagi kan. Ka? Merang pulang, pulang udah tadi udah bilang. Eh, paham sekali, Mi. Makanya itu, saya bingung ya. sama bertanya apa. Iyi, sama bertanya nanti dia bilang. Karena, karena eh da, e, da, sama e, bertanya nanti dia e, bilang orang itu tidak ada yang masuk. Eh, sama, e, bertanya, e, da, e, da, sama e, bertanya nanti e, dia bilang e, Udah paham e, kan tadi? Sama lu e, juga e, dong. Eh, tidak begitu itu Bapak. Baik dia, baik dia. Tapi untung Bapak, tapi untung Bapak dia. Suka berprasangka buruk. Tapi untung Bapak, pintar ya dia backup backup kita ah, ya iya ya. ya. pintar aku sama aduh <laughs> bingung jadi ya, kakak juga sia-sia kak Uli tuh sia-sia dia pegang begitu bubur yang gak ada karena sudah terangkum semua aduh. alhamdulillah aduh, aduh. Nah, panas ya aduh. panas aduh. pulang deh pulang aduh. ini nak selain aduh. lagi Eh, Pak Erwin, kamu Saya, ya. saya duluan bisa semua ojek, nah. Eh, hey, pergi ke sana. Aduh. Kau juga pulang, 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 nih. Ya Allah. Sama Sejuk di sini. bersihkan dulu. Kau tidak temani ke saya? Terus sama malas. Ujung-ujung lagi kamu minta utang. Uta toka hai deh lain aku. Ah memang. Last, tapi rulhal azim. Baik, kau datang cucikan saya piring. Aduh. Dan gula cantik-cantik jadi po. Uh.